Selain wadah silaturahmi, bulan suci Ramadan 1443 Hijriah juga dijadikan pemerintah daerah Halmahera Tengah sebagai media interaksi sosial antara pimpinan daerah dan masyarakat. Melalui kegiatan Safari Ramadan, Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani menemui masyarakat Weda. Rombongan Bupati melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Nurul Ihsan Desa Nurweda, sedangkan Wakil Bupati Safari Ramadan di Masjid Nurul Haq Desa Wiri. Setelah menunaikan sholat zuhur dan berdiskusi bersama jemaah masjid setempat, Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani bersama rombongan SKPD di jajaran pemerintah daerah Halmahera Tengah bertolak ke Masjid Baitur Rahman Desa Wiri, menghadiri buka puasa dan dilanjutkan sholat tarawih berjamaah. Kegiatan keagamaan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pengurus TP, PKK, dan DWP Halmahera Tengah, anggota DPRD, Kepala Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Halmahera Tengah, dan Majelis Taklim. Di hadapan jamaah, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara mengajak kaum muslimin terus meningkatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Orang nomor satu di negeri Fogogoro ini juga mengatakan, Safari Ramadan yang dilakukan pemerintah daerah merupakan wadah silaturahmi antara pimpinan daerah dan masyarakat. Dengan Safari Ramadan, pemerintah daerah dapat mengetahui dan memperoleh informasi langsung dari masyarakat tentang program pembangunan di sekitarnya. Pada periode pertama kepemimpinan, kata Bupati, Elang Rahim berhasil merealisasikan program pembangunan konektivitas jalan dan jembatan antar wilayah hingga pedesaan, telekomunikasi, perhubungan laut, air bersih Kota Weda, penerangan listrik, pasar modern, dan gelanggang olahraga. Di bidang pendidikan, Elang Rahim menggelontorkan biaya siswa untuk S1 dan S2 serta kedokteran bagi putra dan putri negeri Fogogoro. Sedangkan pembangunan rumah ibadah, bantuan rumah layak huni, dan infrastruktur lainnya dituntaskan sebelum masa jabatan berakhir. Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani. Menurut IMO, sejumlah program yang dipaparkan Bupati Edi Langkara sukses diwujudkan karena adanya sinergitas dan dukungan masyarakat Halmahera Tengah. Pembangunan sosial dan infrastruktur yang dinikmati masyarakat saat ini, seperti terbukanya isolasi darat antar desa, komunikasi dan interaksi publik semakin lancar, merupakan kerinduan masyarakat sejak dini. Safari Ramadan 1443 Hijriah yang digelar Kamis 14 April berlangsung hikmat dan penuh kekeluargaan. Selain ajang silaturahmi, kegiatan ini mempererat hubungan sosial antara pemerintah daerah Halmahera Tengah dan masyarakat. Tim News TV Online melaporkan dari Weda, Halmahera Tengah.